Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi mau ngejemurin baju. Nah untuk video ngejemurin baju ini tuh video fresh banget ya, tadi pagi di hari Sabtu. Kalau teman-teman ada yang lihat, itu di atasnya tempat deterjen ada sepatunya kakak Alea kan ya. Terus di bagian sana juga ada tas-tasnya kakak Alea. Jadi tadi pagi-pagi saya tuh nyuci tasnya kakak Alea, terus juga sepatunya kakak Alea. Cuman emang gak semuanya, jadi yang saya cuciin cuman yang kelihatan kotor-kotor aja. Nah untuk tas sama sepatunya itu emang belum saya jemurin di luar. Nanti kalau saya udah selesai ngejemurin di dalam, bakal saya jemurin di luar. Untuk baju-bajunya adik Maureen juga semuanya udah saya cuciin. Untuk bajunya kakak Alea semuanya itu masuk ke dalam mesin cuci. Teman-teman jangan salfok ya, ini ada pak suami lagi ngegendong adik Maureen. Entah lagi ngapain pak suami sama adik Maureen, saya tuh agak lupa-lupa ingat gitu. Oke lanjut lagi ke videonya. Sebelum mulai masak-memasak, di sini saya tuh mau nge-refill dulu untuk minyaknya. BTW kemarin waktu saya tuh lagi scroll-scroll Shopee, saya kan ngelihat kira-kira toko yang lagi live itu toko apa aja gitu. Ternyata lumayan banyak kan yang lagi live. Nah saya iseng-iseng tuh saya ngelihat harga minyak itu berapa. Masya Allah emang harganya tuh mahal banget ya. Nah saya iseng-iseng lagi nih, kira-kira kalau misalkan saya check out minyak yang harganya itu 17.000, terus kan diskonnya itu 50% ya, lumayan banget kan. Nah saya nyoba-nyoba tuh check out yang minyaknya itu emang dikirim random. Nah pas udah sampai ternyata yang datang tuh minyak kita. Ya nggak apa-apa lah ya, walaupun yang datang minyak kita, namanya juga minyak, harganya cuma 11 ribuan aja. Oke lanjut lagi ke videonya. Oh ya, untuk minyaknya itu minyak yang 1 liter. Oke lanjut, di sini saya tuh lagi nge-refill beras. Untuk beras yang ada di bagian bawah itu tuh baru saya refill 3 hari yang lalu. Nah ini sekalian saya isi lagi karena emang biasanya sih saya ngisinya itu sampai penuh. Oke lanjut, untuk plastik berasnya ini nggak saya buang, saya gunting di bagian atasnya, saya taruh di tempat sampah, jadi nanti buat tempat sampah. Nah lanjut lagi, untuk lantainya kan kotor ya, ada beras yang jatuh-jatuh juga, jadi saya sapuin, terus saya masukin ke dalam gudang. Nah terus saya serok, saya buang ke tempat sampah. Oke lanjut, di sini saya tuh mau bikin puding coklat plus susu. Nah untuk resepnya di sini saya tuh pakai 2 agar-agar walet yang rasanya itu coklat, terus 1 nutrijel yang gede ya, yang rasanya itu coklat juga. Nah untuk airnya saya pakai sekitar 2300 ml. Kalau misalkan teman-teman kok ada susu ultramil yang rasa coklat, bisa banget ya ditambahin itu, berarti airnya nanti dikurangin. Kalau udah saya tambahin SKM coklat, nambahinnya secukupnya aja. Nah lanjut lagi, untuk gulanya saya naruh juga secukupnya, pokoknya diicimin aja gitu. Kalau misalkan udah manis ya udah, berarti nggak usah ditambahin lagi. Terus untuk coklat batangannya saya pakai sekitar 200 gram. Udah ya, berarti untuk resep pudingnya itu cuman kayak gitu aja. Nah kalau udah ini lagi saya masak sampai pudingnya itu matang, blebuk-blebuk gitu. Nah sambil nunggu pudingnya itu matang, di sini saya tuh mau ngeracik untuk flynya. Teman-teman jangan salfok ya, kalau misalkan nanti teman-teman di bawah ngelihat adik Maureen. Jadi biasanya kalau saya tuh lagi bikin sesuatu, adik Maureen tuh emang di bawah, terus juga ada kakak Alea juga. Kalau misalkan adik Maureen ditaruh di sepeda yang roda 3, itu adik Maureen nggak bisa bertahan agak lumayan lama gitu, nanti pasti nangis. Nah kalau misalkan ada di bawah, pasti nanti adik Maureen tuh lumayan lama gitu, soalnya kan bisa merangkak kesana kemari. Nah untuk resep flan susunya, di sini saya pakai 2 bungkus full cream yang isinya itu sekitar 250 ml. Jadi kalau pakai 2 sekitar 500 ml. Nah untuk kuning telurnya saya pakai cuma 1 butir aja. Terus saya pakaiin vanili cair cukupnya. Terus saya pakaiin gula sekitar 8 sendok makan. Nah untuk tepung maizena nya kalau misalkan teman-teman pengen yang kental, berarti lebih dari 2 sendok. Kalau saya pakainya cuma 2 sendok aja. Nah untuk pudingnya ini tinggal dimasukin aja ke dalam cetakan. Jadi untuk puding yang saya buat ini tuh buat mama hari besok sama teman-teman kakak Alea yang ada di sekolahan. Nah untuk masukin puding ke dalam cetakan yang gede-gede emang gak sampai full, soalnya kan saya nyisain juga ya sedikit buat kakak Alea nanti di rumah. Oke, di sini saya tuh mau ngelanjutin dubbingnya saya. Jadi yang di awal-awal tadi itu suara saya pas saya dubbing di hari Sabtu. Tadinya di hari Sabtu saya tuh pengen banget ya upload video, tapi ternyata saya tuh kok kayak mager banget gitu buat ngomong, makanya ngomongnya tuh gak selesai-selesai.
Nah ya udah, alhasil saya putuskan buat nggak upload video aja, karena pas di hari Jumat saya tuh kan sibuk banget ya, soalnya kakak Alia tuh ke pemadam kebakaran gitu, makanya saya tuh nggak sempet up video. Nah di hari Senin ini saya tuh baru bisa ngelanjutin dubbingnya saya lagi. Oke, lanjut ke videonya. Untuk pelannya ini tinggal dimasak aja sampai pelannya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng ya udah tinggal ditaruh aja di mangkok. Nah kalau untuk sekarang puding coklat plus susunya mah udah habis ya, nggak tersisa sama sekali. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh mau masak-masak nih, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, saya tuh masak-masaknya ya sekitar jam 5-an lebih. Nah masak-masaknya jam 5-an lebih karena tadi itu kakak Alia les terlebih dahulu ya, jadi saya tuh baru sempat ada waktunya sekarang. Oke, lanjut untuk masak-masaknya, ini juga menu yang super duper simple banget. Untuk minyaknya ini saya panasin terlebih dahulu. Nah untuk ayamnya ini saya tuh beli ayam ungkep waktu di tempat lesnya kakak Alia. Nah untuk ayam ungkep yang saya beli harganya itu Rp38.000, kalau nggak salah isinya itu ada 8 potong. Jadi kemungkinan itu tuh satu ekor, cuman gak ada kepala, gak ada cakarnya juga. Untuk tahunya, ini saya irisin kotak-kotak, dan irisin tahunya saya juga gak mau banyak-banyak. Pokoknya ini tuh video masak-masak buat satu kali makan aja. Untuk tahunya, ini lagi saya goreng, yaudah tinggal ditunggu aja. Nah lanjut, di sini saya tuh lagi mau ngambil toge. Pasti teman-teman semua udah tahu lah ya, di sini saya tuh mau masak apa. Iya, bener banget. Jadi di sini saya tuh mau masak toge tahu sama ayam goreng. Nah, untuk togenya ini saya cuci terlebih dahulu sampai togenya itu bersih. Untuk bumbu toge tahunya di sini saya pakein cuman bawang merah, bawang putih, cabai hijau yang gede, terus saya buang bijinya, cabai merah yang gede juga, terus saya buang bijinya biar nanti tuh nggak pedes sama sekali. Terus saya tambahin tomat juga. Kalau misalkan pencahayaannya kurang maksimal, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua, soalnya saya tuh masaknya di sore hari. Dan waktu saya bikin puding, itu juga sama aja ya, pencahayaannya kurang maksimal, karena emang bikinnya itu di malam hari. Untuk ayam ungkepnya, saya suka banget sih sama ungkepannya, soalnya ungkepannya itu beneran enak banget, empuk banget. Ada juga ya, waktu itu saya pernah beli ayam ungkep, cuman ungkepannya itu kayak kurang empuk gitu. Jadi kalau misalkan dimakan sama kakak Alia, kakak Alia itu suka kelolot. Nah, waktu kakak Alia makan ayam ungkep yang ini, beneran deh saya gak bohong, kakak Alia itu gak kelolot sama sekali. Nah untuk ayam ungkepnya ini tuh kebanyakan banget ya kalau misalkan mau sekali goreng, jadi ini saya ngambil 3 aja buat satu kali makan, nah sisanya bakal saya taruh di box. Kalau misalkan saya tuh ngegoreng ayam ungkep kayak gini, biasanya pak suami juga cuman makan satu ekor aja ataupun ya 2 ekor gitu kalau misalkan ayamnya itu potongannya kecil-kecil. Nah untuk ayamnya sisaannya bakal saya taruh di freezer, jadi misalkan mau saya makan ya udah nanti tinggal saya goreng aja. Oke teman-teman jangan salvo kalau misalkan nanti tiba-tiba tuh ada adik mau rent di bawah. Jadi kalau saya tuh lagi ngapa-ngapain, adik mau rent tuh emang seringnya di bawah. Seperti yang saya bilang, adik mau rent tuh nggak betah misalkan ditaruh di stroller ataupun di sepeda. Tuh kan kepalanya adik Moren udah kelihatan ya. Jadi kalau misalkan saya masak-masak, adik Moren tuh emang posisinya ada di bawahnya saya. Pokoknya kemanapun saya pergi pasti nanti diikutin sama adik Moren. Bukannya saya tega atau gimana ya sama adik Moren, adik Morennya itu saya taruh di bawah karena kita itu hidupnya di perantauan dan karena keadaan juga gitu nggak ada yang bisa saya titipin. Orang-orang yang ada di perumahan ini tuh pastinya sibuk sendiri-sendiri ya, jadi gak mungkin banget kalau tiba-tiba saya ngetok-ngetok pintu terus saya mau titip adik Moren. Nah, kalau misalkan adik Moren lagi merangkak di bawah kayak gitu, biasanya kalau saya tuh udah selesai masak, insya Allah tangannya adik Moren tuh saya cuci. Oke, lanjut lagi ke videonya. Untuk ayamnya ini lagi saya goreng terus saya tutupin, soalnya kalau nggak ditutupin nanti minyaknya itu meletok kemana-mana. Nah lanjut lagi, di sini saya tuh mau sekalian pakai 2 tungku sekaligus aja karena emang semuanya udah saya siapin. Nah ini juga ada kakak Alia, pokoknya kalau bundanya itu lagi ngapain di belakang pasti kakak sama adik itu ikut semua di belakang. Ya pokoknya seperti inilah keadaannya ya, mohon dimaklumin aja ya teman-teman semua. Nah kakak Alia tuh tadi bilang sama bundanya, bunda aku mau makan puding, ya udah tinggal dimakan aja selagi ada. Nah ini saya tuh lagi menata piring buat nanti tempat ayam sama ya tumis-tumisannya. Nah untuk tumisannya ini udah mateng, jadi tinggal saya taruh aja di mangkok. Nah untuk sambelnya di sini saya tuh pakai sambel mentah. Tapi untuk bawang merahnya saya goreng, jadi biar nanti nggak ada bau langu-langunya gimana gitu. Nah untuk ayamnya ini juga udah matang. Kalau ngegoreng ayam ataupun perikanan, kalau saya pribadi lebih suka yang sampai garing banget.
Nah, untuk sambelnya saya cuma pakai cabai rawit hijau 2 aja, nggak mau banyak-banyak soalnya kalau kebanyakan takutnya itu nanti kepedesan. Terus saya pakaiin cabai merah keriting, ada bawang merah yang saya goreng, terus untuk yang lain-lainnya saya pakaiin terasi, gula jawa, garam, sama micin, udah kayak gitu aja. Nah, kalau sambal dadak ini kesukaannya Pak Suami. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.